Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Yusuf, semua imam-imam, para pegawai Masjid As-Sultan Abdullah, muslimin, para jemaah sekalian dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat, 4 hari bulan Safar 2446 bersamaan dengan 9 hari bulan 8 2024, kita dapat meneruskan satu lagi program agenda yang disusun jadual oleh Masjid Sultan Abdullah untuk memberi ilmu, maklumat dan kefahaman kepada para pencinta ilmu sekalian. Kita kata alhamdulillah kerana ini adalah merupakan salah satu daripada agenda besar dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim, iaitu menimba ilmu dan menambahkan kepahaman serta maklumat kita tentang Allah, Rasulnya dan juga tentang Islam secara umumnya biiznillahi azza wa jalla. Para jemaah sekalian, dalam tazkirah yang sempat kita adakan ini, ana pilih ahadisul iman, hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan kita kepada Allah azza wajalla. Kerana iman adalah merupakan asas pokok kepada perjalanan hidup seorang manusia di atas dunia, iaitulah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kita beriman, sebagaimana disebut oleh para ulama, bahawa tonggak, tapak, benih iman tu berada di mana? Berada dalam hati kita. Al-iman ma waqara fil qalbi. Iman itu perkara yang tertanam, yang terpasak dalam hati. Maka di manakah tempat yang kita nak letak? Jadi umbi dia, akar dia duduk dalam hati kita. Kemudian ia perlu disiram dengan air. Kemudian dia perlu kepada pembacaan. Dan dia perlu kepada penjagaan. Nah, maka kita, bila kita kata apa yang patut kita jaga kepada iman kita ini daripada makhluk-makhluk perusak. Makhluk perusak itu banyak. Kan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Iman akan luntur ataupun lusuh dalam hati seorang kamu sebagaimana lunturnya, lusuhnya baju yang kita pakai. Mana baju kita ni bila pakai lama akan jadi nipis, berkedu, lusuh. Orang kata orang tak bermaya dah dia. Tengok pun orang tengok, eh lama tengah.
Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri arahan kepada kita, fas'alullah. Maka kamu hendaklah mohon dengan Allah azza wajalla, minta dengan Allah agar memperbaharui iman dalam hati kamu. Maknanya iman kita sentiasa mantap, sentiasa kuat, kukuh dalam hati kita. Kita kena mohon kepada Allah azza wajalla. Insyaallah dalam syarah kepada hadis ini, dalam kitab Ahadisul Iman ini, para jemaah sekalian, kita akan sebut tentang perkara-perkara yang menyebabkan lemahnya iman dan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga golongan ulama salafus soleh yang berusaha untuk menguatkan iman. Dan di akhirnya insyaallah kita akan sebut beberapa perkara kalau kita lakukan ataupun sebab-sebab mekanisme untuk menguatkan balik keimanan kita kepada Allah azza wajalla. Para jemaah sekalian, hadzal hadis rawahu al-Hakim wa at-Tabarani dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu analogi bandingan yang cukup mudah, iaitu iman dengan pakaian. Sebagaimana pakaian boleh lusuh, boleh luntur, demikian juga dengan iman manusia boleh lemah. Lemah, luntur, lusuh ataupun apa saja yang kita boleh guna perkataan yang menunjukkan kepada benda itu tidak kuat. Apa sebab? Tuan-tuan tanda, berapa apakah sebab-sebab yang boleh melunturkan iman? Sebab yang boleh melunturkan iman, yang di antaranya ma'asi, al-ma'asi wal-azam, maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan itu. Bila seorang hamba Allah Ta'ala terjebak dengan dosa, maka iman dia makin lemah, bateri dia makin lemah. Terjebak dengan maksiat, makin lemah. Kerana itu dalam hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina tak akan melakukan perbuatan keji itu kalau betul-betul dia masih lagi kuat iman dia. Dia kuat iman, dia tak akan buat. Samalah peminum arak, pencuri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, tak akan mencuri seorang pencuri kalau iman yang masih kuat. Wahwah mu'min. Jadi para jemaah sekalian, kita kena betulkan dia punya kepahaman. Makna orang buat dosa besar bukan makna kafir. Wahwah mu'min bermakna kamilul iman. Iman dia yang sempurna, dia tak akan buat benda maksiat. Dan di sini para jemaah sekalian, kita yang duduk di pejabat, lebih-lebih lagi pejabat yang terlibat dengan keuangan, terlibat dengan projek-projek besar yang melemahkan perjalanan syarikat, perjalanan projek kita ni, apa dia? Apabila adanya gangguan-gangguan keimanan kepada Allah SWT. Orang ni bila kurang iman, berlakunya pecah amanah, berlakunya rasuah, berlakunya penyelewengan. Mari daripada mana? Mari daripada keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu untuk orang Islam. Orang-orang Islam ada cara dia sendiri. Dan kita juga terganggu juga iman kita dengan apa? Dengan mulhiyat, perkara yang melarakan. Dia tidak maksiat tapi larak. Macam kita hidup hari ini, di antara yang melarak dan melekakan kita daripada zikir, daripada baca Quran, daripada banyak mentadabur ayat-ayat Allah SWT dengan alat-alat gadget yang ada di tangan kita. Sehingga akan dikata para pendidik menyebut tentang adibu auladakum, mudidik anak-anak kamu dengan pendidikan zaman dia bukan zaman kita. Zaman kita budak-budak dulu, kalau anak duduk dalam rumah tak keluar, ibu bapa tenang hati. Nah, suka anak kita tak main, tak ada kawan belik-belik, hidup dalam rumah ya.
Tapi zaman kita kerja, kalau budak tak keluar bilik senyap, pagi sampai gelap, pecahkan pintu, tengok dia duduk main apa? Main game ke? Duduk chat dengan siapa-siapa? Nah, duduk buat benda-benda yang karut-marut? Semua akses di tangan dia, nak maksiat kan, nak apa benda-benda. Jadi maknanya punca-punca yang melemahkan iman itu, kita boleh senarai pendek, maksiat, dosa, segala benda kemungkaran dan benda yang melarakan. Ha, ini bagi kita orang baik-baik ni, insya-Allah tuan-tuan yang hadir ke masjid ni orang baik-baiklah. Kalau bukan kita orang soleh, siapa lagi orang soleh? Ha, kalau kita zaman kita ni, saya bukan orang soleh, tapi siapa orang soleh zaman kita ni? Kalau bukan hak mari masjid ni, tak kira soleh. Tapi gangguan-gangguan wujud ada, jadi dia panggil ancaman kepada pokok iman tadi, dia tak boleh subur dengan ada apa? Dengan adanya maksiat dan kemungkaran. Maka bila dia lemah, ketika itu Nabi SAW beritahu kepada kita, fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum, kamu mintalah dengan Allah Azza wa Jalla agar memperkuatkan balik, renew balik. Kalau bahasa kita hari ini, cas balik kita punya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla hati kita. Supaya apa? Supaya kita teguh keimanan, mantap kedudukan dan tidak jauh daripada keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian untuk mengambil langkah-langkah penjagaan yang rapi. Kerana Allah Ta'ala telah janji dalam surah Ibrahim, tanda dalam surah Ibrahim ayat 27, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti bil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan teguhkan keimanan, pendirian orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh ketika hidup di dunia dan juga di akhirat. Kata-kata di para ulama tadabbur, ulama tafsir kata, teguh pendirian di atas dunia, bila kita mengaku amantu billah, kita tak akan lari. Teguh dalam kubur apabila datangnya malaikat yang bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, tanpa teragak-agak Allah Ta'ala beri kekuatan kepada hamba ini untuk menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad SAW Nabi aku, Quran petunjuk, kitab aku. Jadi kita boleh jawab. Kalau orang tak teguh pendirian, dalam hadis Al-Baraq yang panjang, bila ditanya oleh mereka kepada orang yang tidak mantap iman dia, wal'iyazubillah, kita minta beliau dengan Allah Ta'ala, dia tak boleh jawab. Kata orang, kadang-kadang ustaz kita ni dia gurau juga. Dia kata soalan malaikat dalam kubur, soalan bocor. Tahu dah dia nak tanya apa. Betul tak? Tidak soalan bocor. Tahu dia nak tanya. Tapi waktu nak jawab, adakah dia ditaufik untuk jawab? Tak semesti. Ada orang tak boleh jawab. Nah, itu dia panggil taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di dunia kita istiqamah, dalam kubur kita diberi kekuatan untuk menjawab, dan dalam akhirat alhamdulillah, siapa dilepas daripada azab kubur, fama ba'dahu awsar, selepas daripada itu mudah nak lepas daripada checkpoint yang ada di akhirat, di mahsyar, lagi mudah, lagi senang. Kenapa? Sebab stesen yang pertama dalam kubur kita lepas, kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, hadis ayat ini memberi kekuatan kepada kita untuk menguatkan, memperteguhkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita duduk dalam keadaan yang cukup berbahaya, yang sangat menakutkan. Nauzubillah. Maka para jemaah sekalian, marilah kita jihadun nafsi, lawan nafsu kita, sentiasa muhasabah untuk menyemak apakah perjalanan hidup kita ini di bawah peraturan yang diredai oleh Allah ataupun tidak. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
wa inna Allah lam al muhsinin. Siapa dia bersungguh-sungguh berjalan mencari keampunan kerajaan Allah Ta'ala, Allah kata la nahdiyanahum sublana, aku akan tunjuk dia jalannya betul. Dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Surah Al-Ankabut. Baik, para jemaah sekalian, iman yang kita miliki Allah merupakan aset yang paling berharga. Kita duk fikir aset kita ni waktu kita melabur di sana sini, itu pelaburan dunia. Tapi imanlah yang menjadi pelaburan akhirat, sama ada dia dikekal dalam syurga ataupun sebaliknya, wal-iyazubillah. Siapa dia kehilangan iman, maka dia hilang segala-galanya. Karena tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali apabila kita beriman. Maka dengan ini, para jemaah sekalian, ada beberapa riwayat dinukilkan daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bila dia duduk dengan kawan-kawan, dia panggil, mari kita gilakkan iman. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila dia tengok sahabat-sahabat dia ni ada masa, ta'alu, mari sini depan, halumu nazdalu imanan, mari kita tambahkan iman, kita recharge balik iman kita. Dengan apa? Dengan sebut tentang akhirat, baca ayat Quran dengan tadabur, baca hadis-hadis Nabi yang menguatkan keimanan. Itu dia panggil cara. Maknanya kita mari duduk, kita sebut, ingat, mengingati Allah, cerita tentang syurga untuk menggalakkan orang beribadat, cerita tentang neraka untuk menjauhkan kita daripada maksiat. Ini semua majlis memperkuatkan iman. Nah, kerana itulah para jemaah sekalian, hari ini kita perlu kepada majlis-majlis tazkirah peringatan. Supaya apa? Supaya iman kita yang lemah dapat diperkuatkan. Kalau mu tak pergi juga majlis kuliah maghrib tak hadir, majlis tazkirah di pejabat pun tak hadir, majlis kuliah subuh pun tak hadir, maka Allah Ta'ala letak satu majlis yang wajib, iaitulah solatul Jumaat. Solat Jumaat pergi juga, tapi khutbah tak sempat. Itu bukan salah kita adalah, dia panggil salah awak sendiri. Kerana itulah Nabi SAW menggalakkan, man ghassala wa ghtasala, siapa dia mandi sebelum pergi Jumaat, dia sempat mandi. Ada orang tanya, kami yang duduk pejabat nak pergi mandi ke mana Ustaz? Nak mandi ke mana pejabat? Jadi dalam fiqh kata, selepas solat subuh kita boleh dah niat mandi untuk Jumaat. Mandi sunat Jumaat boleh. Maksudnya kita nak keluar rumah tu boleh mandi dah. Kalau raya-raya tak apa mandi sebelum subuh, sebab solat raya pukul 8 pagi, solat Jumaat Zuhur, kalau kita mandi malam lagi tak cukup. Kecuali pekerja-pekerja boroh yang terpaksa menggunakan tenaga. Jadi kalaulah mereka ni nak mari ke masjid, janganlah mari dengan peluh-peluh, dengan baju-baju kerja. Nah, pergilah mandi kat mana-mana, tukar pakaian pergi masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan kamu ketika pergi masjid. Mana perhiasan ni? Pakai baju yang elok, baju yang cantik, baju yang comel, yang lawa, baru kita pergi masjid. Ni kita dah waktu nak pergi pejabat je cantik, pergi masjid cincah ya, pakai baju dah, pakai dah rumah tinggi siang malam, kita kata. Ya, sampai ada orang kenal, Pakcik Haji mana? Pakcik Haji Pagoda. Sebab kerja dia pergi masjid, baju rumah tinggi je, tak ada baju lain. Ha, kita kata lah, kita kena perbetulkan keadaan, perbetulkan suasana. Sebab apa kita kena betul? Sebab kita kena tahu rumah Allah SWT rumah dihormati. Lebih-lebih lagi ketika ada perhimpunan besar seperti hari Jumaat, hari raya, maka sunat kita kena mandi. Jadi Nabi sebut pergi awal ke masjid, kemudian dana duduk depan, jangan duduk belakang. Solat selagi tak ada, selagi khatib tak naik mimbar, solat, boleh solat. Jadi hari Jumaat ni tidak ada larangan, tidak ada waktu larangan. Kemudian bila khatib berkhutbah, dengar, jangan bercakap. Artinya Allah SWT sayang kepada kita, para jemaah sekalian, untuk menguatkan keimanan kita. Setiap minggu wajib kena pergi ke masjid untuk dengar khutbah, dengar tazkirah, dengar nasihat,
dan solat ramai-ramai, kemudian kita balik. Itu paling kurang seminggu sekali. Kali itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia tengok orang duduk ramai-ramai, dia panggil, ijlisu bina nazdad iman. Main-main duduk-duduk. Duduk-duduk, kita tambahkan iman. Kita tingkatkan iman. Dengan apa? Maka dia bagi tazkirah. Dan dia selalu berdoa, ni, tuan-tuan ikut doa ni. Allahumma zidni imanan wa fiqha. Allahumma zidni imanan wa fiqha. Ya Allah, tambahkan kepada aku iman dan kepahaman dalam agama. Ini asas dalam kehidupan kita. Kamu nak tambah lagi, nak tambah minta naik pangkat kenapa, itu cerita lain. Yang penting bagi kita ya, zidni imanan, kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT ajar kepada Nabi suruh minta. Minta apa? Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Dia tak suruh minta tambah pangkat, tambah berat, tambah ilmu. Maksudnya ilmu itu membawa kepada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara sebab-sebab ataupun punca kenapa kita perlu pada majlis ilmu untuk mengetahui di mana kesilapan kita. Sebagaimana kata ulama ahli sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita meningkat naik dan dia juga boleh berkurang. Meningkat naik dan dia boleh kurang. Jadi sekarang ni kita nak faham supaya kita tidak duduk dalam suasana selesa sentiasa, tapi kena ingat. Kata seorang ulama, dia kata seorang hamba, fal abdul mukmin, seorang hamba yang beriman al muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Taala, dia akan buat dua perkara. Tanda ni para jemaah, tanda, tulis baik. Yang pertama, tahqiqul iman. Kita kena sentiasa merealisasikan keimanan kita dalam kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari sudut ilmunya, kita tahu iman itu apa. Wajib kita beriman kepada Allah, wajib kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun secara lengkapnya wajib mengulang kaji rukun iman. Wajib mengulang kaji rukun iman yang 6 perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk menjaga iman kita daripada perkara-perkara yang boleh meruntuh atau melemahkan iman. Apa saja tadi, terlibat dengan maksiat, terlibat dengan apa saja, maka jangan kita biarkan benda ni berlalu tanpa usaha. Jaga iman, kawal iman. Mana kawal daripada perkara-perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, itu penyakit-penyakit kita dah dengar. Sekarang kata orang, kalau dah tahu kita pergi hospital ke mana-mana, di antara perkara awal yang ditanya oleh doktor, sakit apa? Sakit sekian. Maka dimula pemeriksaan, ambil darah, tekanan darah, bahkan ada setengah, kalau penyakit-penyakit yang agak berat, terpaksa kena ambil dia punya najis, akramakumullah, ambil air kencing, air besar, semua ni ambil. Yang berat lagi ambil dalam apa ni, dalam tulang, sumsum dia panggil. Sebab apa? Sebab nak tashkhis, nak mencari penyakit. Kita ini kita dah tahu penyakit. Penyakit kita ni berpunca lemahnya iman daripada maksiat, daripada mungkar. Maka di sini, apakah al-ilaj? Apakah penawar yang boleh kita ambil biiznillah azza wa jalla untuk menjaga iman kita daripada lemah? Tulis. Yang pertama, at-tafakkur. Tafakkur maknanya kita sentiasa menyiasat, cari di mana kepunca-punca menyebabkan lemah. Kita kadang-kadang duduk fikir, macam mana nak tahu lemah iman? Aku tahu lemah iman tak lemah iman, macam mana kita tahu? Para jemaah sekalian, kita boleh kesan kita sihat tak sihat, kita tahu. Tak? Oh, hari ni sihat molek, rasa nak makan tu, nak makan ni, besok tak lalu makan. Makan ni meme favorit yang kita sangat suka, orang angkat tak suka, masam, tawar, pahit. Kita macam tu juga. Kalau kita buka Quran, kita rasa suka baca Quran, manis,
dengar azan, rasa suka nak pergi masjid, ada majlis ilmu, tengok iklan, ada pengajian, kita rasa suka nak pergi, alhamdulillah, ketika itu kita boleh kesan iman kita dalam keadaan baik. Tengok benda-benda muka nak maksiat, rasa benci. Tapi kalau tengok, oh, ada kuliah pula masjid, makna arah pula. Kalau ada kuliah ni, panjang pula ni. Tengok iklan tempat-tempat maksiat, oh, ni tak apa. Nasib baik gaji pun keluar, walaupun tiket mahal boleh pergi. Masa tu, kita boleh tahu ada masalah. Yang dipanggil yang pertama sekali, tafaqqud al-iman. Kita sendiri boleh scan, iman kita ni lemah atau tak lemah. Itu yang pertama. Sebab iman ini Allah Ta'ala beri kepada kita. Dalam ayat Quran Allah kata apa? Walaula fadlullahi alaikum warahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau Allah Ta'ala tak beri, anugerahkan kepada kita limpah kurnia rahmat dia, tak ada orang yang bersih jiwa dia. Semuanya berpenyakit. Hari ini penyakit dalam jiwa orang tak nampak, kita yang nampak. Penyakit hasad, ini di antara penyakit yang berat yang belum menimpa kita orang ahli ibadat ni. Penyakit ria, penyakit masyarakat hasad, kata-kata penyakit nak bunuh orang, penyakit itu, penyakit samsing itu mungkin jauh dengan kita yang duduk di masjid, tapi penyakit hasad dekat. Untuk ahli ibadat khas, penyakit ria. Sebab itulah ada sebuah buku yang saya baca, Mengenali Hakikat Syaitanir Rajim. Tuan-tuan kena cari buku ni, ada dalam internet, Mengenali Hakikat Syaitanir Rajim. Jadi kata ni para pengkaji mengatakan bahawa syaitan ketika dia nak rusakkan anak Adam, salah satu daripada strategi yang digunakan, dia tak masuk lorong, no entry. Kita ni kalau tak ada polis, tak ada trafik, jauh nak pergi U-turn, no entry masuk. Syaitan, dia tak masuk lorong no entry. Apa dia maksud? Orang ahli ibadat, dia tak mari hajar, hajar mak masyarakat. Tuan, tuan haji. Tuan haji, yang bawa ni Mekah. Kita ada majlis, lompat-lompat di stadion ni, kepok mari, contohnya. Dia tak ajar. Tapi dia mari, Allah, dia kata, tuan haji, cuba tengok kiri kanan. Orang pertama masuk masjid, tuan. Ha, kita berang, mari semangat. Oh, berasa hebat aku hari ni. Cuba tanya pula dalam masjid ni, berapa orang yang puasa sunat hari ni daripada tuan? Akhir kali usah habis ibadat kita gitu. Mari awal masjid pun kita riak, nah, puasa sunat pun riak, buat majlis orang panggil qiyamul lail pun penuh, pukul 5 pagi siap update dah, alhamdulillah, baru sudah menangis bersama ustaz munajat. Nak kata apa? Hak pergi Mekah lagi teruk. Ha, ni hati-hati tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, lepas-lepas sudah tawaf, duduk menangis depan Kaabah, ambil gambar senayan, letak kat Facebook, alhamdulillah, baru sudah menangis depan Kaabah. Agak-agak berapa kata lain dapat 1000 sekejap, sawf naik, boleh doakan aku. Jadi apa benda yang awak nak sebenarnya? Semua ibadat kita nak mencari pujian manusia, di mana keikhlasan? Ini dipanggil langkah syaitan. Dia tak guna no entry, dia akan masuk lorong ahli ibadat melalui riya, melalui sum'ah cari glamour, dan lorong-lorong yang sepatutnya dia gunakan. Na'uzubillah. Maka para jemaah sekalian, yang pertama sekali untuk menguatkan iman kita, tafaqqud al-iman. Dia panggil tafaqqud, artinya kita jaga iman kita daripada perkara-perkara yang tidak, yang boleh merusakkan iman. Kita kata ini di antara perkara yang cukup menakutkan kita. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh scan, boleh kesan. Bila ustaz cakap, ini perbuatan tak baik, ini perbuatan mungkar. Ini yang baru pagi tadi saya dengar satu soalan. Soalan betul ni. Orang telefon dia, dia kata seorang ni bercerai dengan isteri dia bulan 1 yang lepas, bulan Januari lagi, ini dah bulan Ogos. Baru dia tahu isteri duduk sama dengan suami satu rumah tu, serta tamatnya edah tu haram. 8 bulan dah baru tahu. Nak ceritanya betapa lemahnya kita dalam bab halal haram dalam kehidupan. Banyak lagi lah itu contoh-contoh yang kita pun malah nak sebut, mengaibkan kita sendiri. Nah, jadi bahaya. Baik, tanda yang kedua, perkara yang kedua atau tip yang kedua untuk menambah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla,
iaitulah kita kena banyak doa, banyak berdoa kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab Nabi sebut fas'alullah ta'ala ayyujaddidal iman, meminta dengan Allah supaya memperkuatkan iman kita. Di antara doa yang dibaca, yang maksud, yang maksud maknanya yang diambil daripada Nabi SAW, baginda kita berdoa, cuba ikut semua. Ha, kalau boleh tulis, boleh tulis. Allahumma zayyina bi zinatil iman. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Boleh tulis. Ha, kalau sempat tulis di skrin itu lagi cepat. Ha. Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ikut semua. Kita ijazahkan doa ni insya-Allah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, perhiaskan hati kami dengan keimanan, dengan perhiasan iman. Mana Allah Ta'ala yang boleh hiaskan hati kita iman, dan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang berdapat petunjuk dan yang mengikuti petunjuk. Maka para jemaah sekalian, itu di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang mesti dibaca pada waktu pagi. Doa pagi-pagi selepas solat subuh kita baca. Baca sendiri, bacakan kepada anak-anak yang muslimat yang tak solat pun suruh dia baca juga. Dia panggil doa waktu pagi. Ha, cuba ikut. Yang ni doa ni mudah. Ramai orang hafal dah. Kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh hafal? Siapa dia boleh hafal ni? Hafal. Cuba kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta tiga perkara. Tak boleh tulis ke Arab, boleh ke Melayu. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku minta denganmu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Mana kalau kita ada manfaat, insyaAllah ilmu mengawal kita. Wa rizqan tayyiba, kita minta rezeki yang baik. Uish, ada orang tanya, kenapa tak minta banyak? Eh, baik. Bila baik, Allah tahu. Orang ni kalau aku bagi setakat 20 ribu sebulan, tawadhu. Lebih daripada itu, jadi korun. Berapa ramai hari ni orang-orang berwatak korun. Bila dia kaya cepat, macam-macam. Dia laki-laki nak jadi perempuan. Jadi banyak bala yang timbul. Yang ketiga, permohonan kita, wa amalan mutaqabbala, kita minta amalan yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Ta'ala tak kabul amalan kita, tak ada faedah. Baik, itu yang kedua. Perkara yang ketiga, yang ketiga, kita kena sentiasa menghadiri majlis ilmu. Boleh. Yang ketiga, menghadiri majlis ilmu. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa dia berjalan menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang halal dan haram, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, nescaya Allah Ta'ala mempermudahkan jalan dia menuju ke syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak pergi syurga tak kita? Nak? Belajar. Jalan ke syurga mudah. Pasal itulah kata di dalam hadis Nabi sebut pintu syurga baina Makkah wa Hajar, 1200 kilometer luas. Tapi kata di para ulama, dia kata luahnya pintu syurga, syurga itu sendiri luahnya arduha ka ardis sama, dibentang langit dengan bumi, luahnya syurga. Dia kata di ulama salah, apa faedah luahnya syurga, apa faedah besarnya pintu syurga kalau aku tak jumpa jalan ke syurga atau aku tidak ada tempat dalam syurga, wa'iyazubillah. Maka Nabi sebut kata, nak jalan ke syurga, yaltamisu fi'an, pergi belajar ilmu. Jadi alhamdulillah, setelah ana dengar syarah hadis ini kepada ulama-ulama ma'asiri, kontemporari punya syarah,
Dia kata sanaka di sini dengan makna berjalan. Makna kita pergi rumah kita ke masjid, pergi ke majlis ilmu. Termasuk, termasuklah di zaman kita ini bertalaqi di alam maya. Bertalaqi di alam maya. Maknanya kita tengok live ustaz kita ceramah, kita duduk di rumah kita, duduk di pejabat, duduk atas kereta, kita dengar. Ataupun kita sendiri buat kajian di rumah kita, kita kaji, kita buat penyelidikan, tengok kitab, baca buku, tengok video ulang. Semua itu termasuk dalam salaka tariqan yaltamisu bi, jalan menuntut ilmu. Kita kata alhamdulillah, wassa'allahu tariq. Allah Taala dah perluahkan jalan menuntut ilmu. Cuma kita diri nak menuntut ke tidak? Ini ada juga orang tanya. Dia kata, ustaz, betul kau macam tu? Betul kau macam tu? Kita menuntut ilmu ni dengan YouTube ni, dengan online ni, sebab apa yang tak betul ya? Dia kata dia dengar ada ustaz dia cakap, siapa dia menuntut ilmu tanpa guru, maka syaitanlah guru dia. Sudah juga soalan dia. Kata awak buka skrin, buka komputer, depan awak tu siapa? Dalam skrin tu siapa? Ustaz saya lah. Kadang-kadang saya tengok Abu Anah punya live, habis. Takkan kau kata ustaz tu syaitan? Di mana syaitan ni orang yang baca sendiri. Macam ada berlaku, berlaku orang tafsir Quran. Nak tunjuk contoh pun nak habis masa pun tak apalah. Contoh saya sebut dah. Dia baca Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mazna. Mu kawinlah orang perempuan tu dua. Wa sulasa tiga. Wa ruba' empat. Dia berkahwin 9 orang. Ada dah tengok dalam YouTube. Bangga dia tu, isteri dia 9. Orang tanya, "Bapa ambil di mana ni?" Quran. Ha, ini dia panggil mengaji tanpa guru, maka syaitan lah. Mana ada orang Islam lebih daripada 4 orang boleh kahwin? Dia kahwin 9. Sebab mazna 2. Wasulazah campur 3, 5. Warubah campur 4, 9. Ha, Quran suruh. Tak sesak lagi tu. Jadi kita bila kita belajar ilmu, ustaz ada depan kita, tok syekh ada depan kita, guru ada depan kita, bergurulah tu. Ha, cuma ada semua. Ini cuma ni yang tak sedap dengar sikit. Cuma kurang sikit nak banding dengan berada dalam majlis ilmu. Dapat ilmu dapat, tapi dalam majlis ilmu tidak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man ata masjidana, siapa dia mai ke masjid. Masjid di sini ada setengah riwayat kata Masjid Madinah. Ada juga ulama contohnya Syekh Al-Azubi rahimahullah, dia kata tak, ayu masjid, mana-mana masjid. Siapa dia pergi masjid untuk menuntut ilmu atau mengajar ilmu, kal mujahid, macam orang pergi berperang. Dia alhamdulillah. Dalam hadis lain, hadis sahih dalam Muslim, Nabi kata majtama'a qaumun, siapa dia berkumpul di rumah Allah, maknanya dalam masjid. Jadi maknanya berbeza berada dalam majlis ilmu dalam masjid. Menimba ilmu boleh je go online walaupun duduk di rumah. Saya kempen di sini sebab saya bimbang hari ini. Setengah-setengah ustaz bagi tahu, ustaz, dulu kita mengajar di surau ada 200 orang. Sekarang ni ada 50 ya. Yang ramainya online yang ramai. Pasal dia kata tak apa tak pergi masjid sekarang ni, kita tengok live. Ini di antara keburukan yang buat live, tak buat live kan orang uzur tak didengar. Yang jauh-jauh tak ikut, kita buat live dia tak pergi masjid pula. Jadi tuan-tuan, kekalkan dua momentum ni, pergi masjid, tengok live yang waktu lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita selamat, insyaAllah. Yang keempat, ini khusus untuk menimba ilmu, untuk mengeluarkan iman kita ni, iaitulah dengan tadabbur Al-Quran. Ini kita kena masuk dalam tadabbur Al-Quran. Quran ni dibaca dengan tiga dimensi. Tanda, Quran dibaca dengan tiga dimensi. Qira'ah lisaniyah, baca dengan lidah. Kalau kita duduk baca biasalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu baca, teruskan baca. Yang tak boleh baca, kena belajar baca. Eh, payuh ustaz. Siapa cakap payuh? Zaman dulu kalau cakap payuh nak mengaji, payuh guru, kita kata boleh terima lah. Tapi zaman kita hari ni, pen boleh baca Quran. Betul tak? Sekarang ni, pen baca Quran. Kau ada dekat rumah pen baca Quran? Tak boleh lagi. Tak boleh lagi, tapi tahulah pen baca Quran kan? Tak apalah, kalau tidak pen pun.
Siapa yang boleh baca Quran? Nak boleh pilih bacaan si Amrah bin As-Sudais, bacaan Abdul Basit, bacaan orang ni semua boleh pilih. Nak giat tiga boleh, giat satu boleh. Kenapa kita nak hujah apa kita depan Allah kita tak boleh baca Quran? Nak jawab. Ada alat. Jadi kena baca, kena usaha baca. Kalau susah sangat, carilah guru-guru yang dekat-dekat surau kita, dekat masjid kita, Korea kita, baca. Dia orang bersedia. Saya banyak masjid, saya pergi tanya. Ada kelas Quran sini? Ada ustaz. Ramai guru dari murid. Ada masalah kita. Ramai guru dari murid. Mana guru boleh panggil bila-bila. Murid, payah nak datang. Maknanya itu yang pertama. Yang kedua dipanggil qiraah qalbiyah. Baca Quran dengan hati. Ini dipanggil ilmu tadabbur Quran. Mana kita baca Quran, kita perhati Allah nak kata apa kepada aku. Kalau setakat kita baca Allah SWT sebut halal haram, halal haram. Contohnya dalam ayat riba, kita tahu riba haram. Allah Taala sebut dalam Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tapi ilmu tadabbur, ketika nak mengharamkan riba, Allah Taala sebut ayat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Tinggalkan saki-baki riba. Kalau betul orang beriman, itu dia panggil ilmu tadabbur. Kita mikir Allah Taala sebut orang beriman dua kali. Sebelum menyebut haram hukum, dia sebut juga tentang takwa. Maknanya Allah nak bercakap dengan aku. Allah nak didik kita. Allah panggil kita. Karena itulah kata di para ulama, bila sebut tentang hukum, Allah Taala akhiri ayat kita innahu huwal al-alimul hakim. Contohnya Allah Taala sebut, aku ni mengetahui, aku bijaksana. Maknanya undang-undang yang aku sebut ini, yang halal ke yang haram ke, digubal oleh Allah yang bersifat dengan alim, maha mengetahui, yang bersifat dengan bijaksana. Jangan kita lawan dengan otak kita, tak sesuai. Ini semua ni sesuai zaman naik unta dulu. Zaman camel dulu. Zaman orang naik Boeing ke Airbus. Tak sesuai. No. Tak boleh cakap, sebab Allah sebut dalam undang-undang ini, yang menggubalkan dia, yang menggezek benda ni, alim hakim. Itu dia panggil ilmu tadabbur Quran. Yang terakhir, baca Quran dengan amalan yang halalnya kita ambil, yang haram kita tinggal. Itu dia panggil amalan. Maka para jemaah sekalian, itulah dan jangan lupa kembali kepada Al-Quran itu, iaitu kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar hadis tentang keimanan, kita belajar sirah, dia panggil sirah. Kalau kita nak kembarkan yang kelima boleh, kita belajar sirah, sejarah-sejarah golongan sahabat dan salafus soleh, bagaimana mereka perjuangan mereka mempertahankan agama. Dengar ada cerita Fir'aun. Biasa dengar. Cerita yang paling banyak dalam Quran, cerita Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Yang tukar sihir Fir'aun, berapa ratus orang, ada kata ribu orang, ketika berdepan dengan Nabi Musa AS, dia campur tali-tali dia, kemudian diteman oleh tungkat Nabi Musa. Habis semua ahli sihir masuk Islam. Kenapa? Sebab depan mata dia tengok tanda-tanda keagungan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebab sihir tak makan sihir. Dia panggil ahli sihir tak makan kawan. Tapi tungkat Musa boleh telan kita punya tali. Masuk Islam. Dan saat itu, maka ancaman diancam oleh Fir'aun, semuanya tidak diperdulikan. Jadi kita kena baca sirah para pejuang Islam zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang ni banyak lagi. Kalau kita baca sejarah-sejarah pejuang-pejuang, sama ada pendakwah di hutan belantara, pendakwah di lautan, kita nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka, dia panggil karamat, keramat para wali-wali mujahidin ni, Allah Ta'ala tunjuk banyak yang dapat. Kita mengatakan itu semua bacaan-bacaan kita, tapi cari buku yang betul-betul lah. Jangan cari cerita pelik-pelik khurafat. Orang ni yang cerita ajaib, tak salah. Itu cerita mengarut yang tidak ada sandarannya daripada agama. Kita mengatakan cukup dengan kita baca Quran, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah khulafa, sahabat-sahabat Nabi, dan juga sirah sejarah pejuang-pejuang Islam yang telah
bersama ada qadha nahbahu yang telah mati di jalan Allah ataupun mereka mati setelah berkhidmat untuk jalan Allah. Mudah-mudahan hadis ini memberi kepada kita kekuatan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi anda ulang balik, apakah cara-cara untuk menguatkan iman? Yang pertama, tafakkur, kita sendiri muhasabah. Yang kedua, doa kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu syar'i yang baik. Yang keempat, tadabbur Quran. Yang kelima, baca sirah Nabi, sirah para sahabat dan juga orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allahumma qawwi azaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat hari Jumaat yang mulia ini kami berkumpul di rumahmu ini, kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keimanan, ada waktunya kuat, ada waktunya lemah. Maka kami mohon dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi, ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, tingkatkanlah ketakwaan kami, berikanlah kepada kami keimanan yang jitu, yang mantap, yang tidak bergoyah, yang tidak berkurangan sepanjang hidup kami dan mati kami dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.